bisnis, para hakim yang arus lagi bijaksana, dirjen kehormat, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Mana tak cari pegawai berita berani, soal selidik di hujung jari. Lapan dan petang sampai ke pagi, mari kita mulakan majlis di pagi ini. Nah, Rumi skrip, nanti tunggu, sama-sama. And a count of three, two, one. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puteri Nurul Arumi binti Azwar Hijah bersiaran secara langsung dengan wajah baharu Buletin 10 Minit edisi kejaya hanya pada hari ini menampilkan presentasi penyampai berita bertemakan Sahsiah Cemerlang Kerjaya Gemilang. Pengalaman iaitu Farid Islam Amir. Baca berita bukan sekadar membaca skrip di prompter. Kita perlu mengetahui hal ehwal perkembangan semasa. Penyampaian haruslah bersifat intelek kerana penyampai berita bukanlah wartawan yang bertugas di lokasi kejadian. Dikenali sebagai pembaca berita, anchorman atau anchorwoman adalah orang yang bertanggungjawab menyampaikan berita semasa program berita di televisyen, radio atau secara meluasnya kini di internet. Menariknya, sekali anda masuk ke bidang penyiaran sebagai penyampai berita, terdapat variasi kerjaya yang boleh diceburi antaranya editor, penyampai radio, pengacara, penerbit rancangan dan pelbagai lagi. Jabatan anda akan dinaikkan seiring dengan pencapaian dan pengalaman anda di dalam sebuah syarikat saluran penyiaran. Penampilan diri sangat penting. Mereka akan dinilai dari cara rambut disisir, tudung yang digayakan, tata rias sorikan wajah, pakaian yang dikenakan. Bahasa tubuh serta ekspresi wajah juga perlu dididik beratkan dan menahan emosi peribadi terhadap mereka yang bersifat kecam, tertik dan menyayat hati terutamanya. Di sini terletak kebijaksanaan penyampai berita dalam menyampaikan maklumat. Maafkan syukri mak, demi dan bahawa Muhammad Nasir udara 39. Kita saksikan rekaman video oleh wartawan Harian Metro. Semoga silapan dalam sebutan nama dan tempat sering berlaku namun dapat dikurangkan dengan latihan yang berterusan. Di sini penyampai berita selalunya merujuk kepada aplikasi kamus yang mempunyai fungsi audio bagi menajamkan kemahiran mereka dalam sebutan. Seperti contoh, saya layari howtoanounce.com dan cuba perkataan jenama popular ini. C-H-A-N-E-L Chanel. Chanel bukan channel ya, puan-puan. Jika terdapat berpinyus atau bila terkesa, anda mungkin tidak sempat menerang askrip sebelum ke udara. Malah berjerak tidak. Namun sebegitu terkesa ketika anda mesti salam kepada penonton pada permulaan berita. Ketika itulah, penulis dan editor selama tubuh terus di bilik berita untuk mencerna maklumat yang baru diterima menjadi skrip. Apa peranan kami ketika itu? Tidaklah bertenang, tidak melakukan reaksi panik dan teruskan penyampaian tanpa meninggalkan isi penting. Bayangkan ketika insiden LPS 17 tidak beberapa minit termasuk ke studio. Saya baru sahaja mendapat tahu tentang insiden malam ini. Baru beberapa bulan selepas berada di MH370. Perasaan sedih, tidak percaya berpulang, serta marah. Studio tiba-tiba menjadi lebih sejuk, menggigil sehingga tidak dapat dikawal. Dalam fikiran saya, how can this happen again? Sebagai seorang penyampai berita, emosi sebegini tidak boleh dibiarkan sehingga mencecaskan pembacaan. Kita mempunyai tugas untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat Malaysia yang baru sahaja mendapat tahu dan tertanya-tanya perkembangan insiden ini.
saya kongsikan bagaimana seseorang itu boleh mencemburkan diri dalam profesion penyampai berita. Cik, calon temuda ke dah sampai? Pelajar perlu lulus dahulu dengan baik dalam peperiksaan SPM atau SPMP serta kepujian dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Matematik. Jangan lupa lulus dalam mata pelajaran sejarah. Awak duduk di meja penampil berita dan cuba baca sikit. Baik, Encik. Ini, bidang ini menjadi lebih kompetitif apabila syarikat media mula memberi peluang kepada graduan dari lain-lain bidang seperti sains marine, biokimia, bioteknologi dan sebagainya. Hal ini kerana mereka mempunyai pengetahuan mendalam serta lebih memahami bidang mereka. Calon yang tidak mempunyai asas kewartawan ini akan diberi latihan dan kursus. Contohnya sebagai penyampai berita, anda akan dilatih dalam pembinaan skrip, laporan, penulisan berita, penulisan rencana, terjemahan, undang-undang komunikasi, isu-isu semasa Malaysia, teknik pertaran suara, intonasi serta penampilan dan keterampilan diri. Cuba awak tampilkan penampilan berbeza dan bersahaja. Baiklah, mari kita tinjau beberapa universiti dan IPT tempatan menawarkan bidang kewartawanan di peringkat sarjana muda, antaranya UKM, USM dan UITM. Sementara itu, universiti tempatan yang menawarkan Universiti tempatan yang menawarkan kursus komunikasi massa ialah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, Universiti Utara Malaysia dan Universiti Malaysia Sabah. Sayang, awak ada ciri-ciri ke macam ni? Terima kasih, Cik. Teringat saya pada tokoh penyampai berita paling lama dalam sejarah Malaysia, iaitu Datuk Harjit Singh Bulai. Beliau meletakkan minat dan tanggungjawab di tangga paling atas sepanjang kerjayanya. Beliau yang meminati bidang penyampaian sejak dari bangku sekolah rendah lagi memulakan kerjaya sebagai penyampai berita bermula sejak tahun 1973. Menurut beliau, orang luar fikir membaca berita mudah, tapi saya merasakan tanggungjawabnya berat. Setiap kerjaya ada cabarannya, namun diteruskan kerana minat yang dalam dalam bidang ini. Kerjaya ambil dari cabaran, begitu juga sebagai penyampai berita. Dialah orang pertama yang akan dikecam sekiranya salah maklumat. Tingkah laku sentiasa diperhati kerana sudah menjadi selebriti yang muncul di kaca TV. Setiap tutur kata, berlakuan, viral berjaya. Salah sikit, viral. Namun, tidak dinafikan keseronokan dalam bidang ini. Sebagai penyampai berita, dapat meneroka pengalaman baru dari hari ke hari serta berkongsi kegembiraan kepada masyarakat melalui berita yang disampaikan. Mencari idola kepada generasi muda yang dapat membantu membentuk generasi yang lebih berpengetahuan dan berketerampilan. Berpeluang menyebarkan bakat ke bidang pengacaraan mahupun penerbit rancangan. Kesimpulannya, kerjaya penyampai berita dapat memberi kepuasan kepada mereka yang mempunyai minat yang mendalam serta berhikmat secara ikhlas dan jujur, sabar dan penuh keyakinan. Yakinlah betapa luasnya bidang penyiaran untuk diterokai. Oleh itu, jangan risau mengorak langkah, berani mencuba untuk keuji bakat penyampai berita. Mana tahukan kalau untung sahur pasti timbul. Sekian, saya Puteri Nurul Arumi binti Azibah Hijab bersama rakan dan kru penerbitan Bulletin 10 Minit. Saya Tengku Nasyafika Alia binti Muhammad Razif. Dan saya Muhammad Zerhan binti Syurhan. Meninggalkan anda dengan lagu penuh nostalgia pada tahun 90-an. Assalamualaikum dan sehingga berjumpa lagi.